Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini Angkatan Muda Keadilan Malaysia bersama-sama seluruh NGO dan badan-badan bukan kerajaan ingin menyatakan berdirian kami mengecam sekeras-kerasnya kezaliman yang telah dilakukan ke atas masyarakat kepada rakyat Palestin yang berada di Gaza. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kami menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menyatakan kekecaman ke atas kezaliman yang telah berlangsung ke atas mereka. Mereka tidak bersalah. Ada orang tua yang dibunuh, ada kanak-kanak yang dibunuh, ada OKU yang dibunuh. Dan tuan-tuan dan puan-puan, hal ini tidak boleh didiamkan. Dan hal ini bukan sahaja merupakan isu agama semata-mata, tetapi ini isu rentas agama, ini isu rentas faham politik, ini isu seluruh rakyat Malaysia kerana ia melibatkan nyawa yang telah dibunuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita menganjurkan satu protes, protes untuk menyatakan bantahan kita terhadap kezaliman yang telah dilakukan oleh Zionis Israel ke atas rakyat-rakyat Palestin di Gaza. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita rapatkan saf dan barisan kita. Kita nyatakan bantahan kita terhadap kezaliman yang telah dilakukan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Hidup! 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 Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup! 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 Hidup Gaza! Hidup Gaza! Hidup! 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 Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup! 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 Hidup Gaza! Hidup Gaza! Hancur! 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 Hancur Zionis! Hancur Zionis! Hancur! Hancur! Hancur Zionis! Hancur Zionis! Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita cukup berbesar hati kerana yang bersama kita bukan sahaja daripada kalangan kita yang beragama Islam, tetapi juga daripada kalangan kita yang bukan beragama Islam. Bagaimana yang saya katakan sebentar tadi, bahawa isu kezaliman yang sedang berlaku di Palestin, isu kezaliman yang sedang berlaku di Gaza, ini semua bukan isu umat Islam semata-mata, tetapi rakyat kita, umat Islam tolak kezaliman. Orang Hindu tolak kezaliman, orang Buddha tolak kezaliman, orang Kristian tolak kezaliman. Kita tolak kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Laknatullah. Betul atau tidak? Betul. Takbir. Allah.